Ngademi, warga Desa Hayup RT 2 Kecamatan Herwai, kini dapat mendiami rumah yang nyaman dan layak huni. Tempat tinggal nyaman ibu Ngademi nikmati setelah mendapat perbaikan rumah dari TNI. Rumah Ngademi menjadi satu dari tiga sasaran program bedah rumah Tentara Manunggal Masuk Desa, TMMD ke-104 Kodim 1008 Tanjung. Sebelumnya, ibu Ngademi menempati rumahnya yang kurang layak seorang diri. Putra ibu Ngademi, Samirin, bersyukur rumah ibunya diperbaiki. Pasalnya selama ini, kondisi rumah ibunya mengalami beberapa kerusakan. Baik ia dan ibunya belum mampu memperbaiki kerusakan karena keterbatasan ekonomi keluarga. Anulah, bersyukurlah sama Yang Maha Kuasa, sama Pak TMD, sama tentara ya, untuk bantu keluarga kami yang kurang mampu. Ya biasa sih, kayak papan itu, ya agak rusak-rusak itu. Kalau hujan ya bocor, cuma kan ya keadaan inilah. Tapi sekarang sudah terasa lebih enak. Iya, lebih enak daripada sebelumnya lah. Kepala Desa Hayup Suwito menambahkan, selain bermanfaat meningkatkan infrastruktur desa dan warga desa, kegiatan TMMD dinilainya dapat meningkatkan rasa gotong royong antar warga. Pasalnya kegiatan TMMD dilaksanakan TNI bersama-sama dengan warga setempat. Saya selaku Kepala Desa Hayup mengucapkan ribuan terima kasih khususnya pada TNI yang mana melaksanakan kegiatan bedah rumah yang ada di Desa Hayup. Karena ini atas jerih payah bapak-bapak TMI sehingga pelaksanaan ini gotong royong dengan masyarakat bisa menyatu. Selain rumah ibu Ngademi, bedah rumah tidak layak huni juga dilakukan di Rumah Slamet dan Amsah warga Desa Hayup. Program bedah rumah merupakan upaya TNI dalam meningkatkan mutu kehidupan dan kesehatan masyarakat. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.